Halo, kembali lagi di channel Mama Bel. Jadi kali ini kita akan unboxing UPS, tapi UPS-nya ini khusus untuk modem. Jadi kita sedang musim hujan, musim angin, jadi tidak tahu apakah tiang listriknya itu ketumpuhan pohon, daun, bisa membawa mati lampu. Ketika mati lampu, kita membutuhkan internet lebih dari apapun. Nah, ini zamannya internet. Jadi walaupun mati lampu, kok bisa sih internetnya tetap jalan. Jadi ini adalah UPS untuk modem. Nah, ini paketnya seperti ini. Kita coba unboxing dan review seperti apa. Kalau Mama Bel paketnya layanan internet IndiHome, bukan karena IndiHome bagus atau apa, tapi karena tidak ada yang lain di daerah sini, jadi ya terpaksanya IndiHome, bukan promosi IndiHome ya ini. Dan modem yang dipakai itu modem Huawei ZTE kalau nggak salah. Wah, jadi tokonya bikin ini, mudah-mudahan aman banting-banting loh di perjalanan. Lumayan juga, ini dia mereknya POE430P Mini DC UPS 8800 mAh, portable power supply, USB, kemudian overcharging protection, electric leakage protection, chip for intellectual protection, high conversion rate. Dia lagi-lagi made in China. China ini semuanya dibuat di sana. Betul-betul hebat ya China ya. Nah, ini product instruction, built-in lithium battery, microprocessor, auto start when plug-in, manual power off switch, overload short circuit protection, overcharge over discharge protection, user friendly multi LED application, router, modem, wireless phone, CCTV. Nah, ini teman-teman selain modem bisa menggunakan untuk CCTV, wireless phone, router dan lain sebagainya. Oke, kita coba. Ini kita bagi yang mungkin suka trading Bitcoin, sangat berharap sambungan internetnya terjamin, karena beda 5 detik aja kita dari untung bisa jadi rugi. Ini user manualnya. Ini alat-alat yang bisa disambungkan. Ini bagan-bagan sertifikat kan.
Nah, ini barangnya sudah. Kita juga menerima kabel. Ada kabel ini, kemudian ada kabel power. Ini di sini status ini tombol power on off. Ini untuk yang USB. Jadi ini nanti colok sini, kemudian output ini begini kan. Lihat instruksinya. Ini untuk LAN. Kita siap bisa menunggu. Start. Ya, ternyata tadi cuman agak seret aja, tapi ini udah bisa colokin. Jadi ini nanti yang ke modemnya, dia ada dua, sebenarnya bisa dipakai untuk dua kayaknya. Atau modem tuh ada dua. Ya, coba nanti kita lihat modemnya seperti apa ya. Oke, kita fotokan modemnya nanti. Nah, di sini ada USB, tapi dalam kelengkapan kabelnya tidak ada USB, jadi sedia sendiri USB sini. Ini USB apa? Saya juga pernah tahu nih. Kita mesti coba dulu. Ini mereknya Kenica. Oke, nanti mungkin kita tunjukkan foto UPS ini connect ke modem. Bagaimana caranya? Nah, mungkin sekian aja. Jangan lupa subscribe channel Mama Bell. Sampai ketemu di review barang-barang menarik dan murah lainnya. This feeling's overdue.